Pengetahuan pribadi, saya Reza Pawansyah. Saat ini saya ada di Pelabuhan Merak, Banten. Kenapa ada di sini ya? Bisa dilihat di belakang. Ini antrian mobil-mobil mau masuk ke kapal ya. Mungkin yang mau balik, ada yang mau mudik, dan sebagainya ya. Dan kenapa sih Reza ada di sini? Karena saat ini Reza akan menyerahkan hadiah berupa satu unit sepeda motor listrik untuk pemenang dari Grill Ramadan Sale 2024. Karena pemenangnya adalah Bapak Mandar dari Cilegon, Serang, Banten ya. Nanti kita akan datang ke tempat customer-nya dan kita akan nanyanya, ngobrol-ngobrol, dan juga ngajak ke dealer untuk menyerahkan satu unit sepeda motor listrik persembahan dari GRI Indonesia di program GRI Ramadan Sale 2024. Halo pribadi, saat ini saya sudah sampai di rumahnya Bapak Mandar, pemenang dari GRI Ramadan Sale periode terakhir ya. Jadi ini kita sudah sampai, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Pak Mandarnya ya, langsung dengan testimoninya penggunaan AC GRI dan juga pengalamannya menggunakan AC GRI. Plus nanti kita akan ngajak Pak Mandar untuk langsung ke dealernya untuk menyerahkan satu unit sepeda motor listrik persembahan dari GRI Indonesia di program GRI Ramadan Sale 2024. Langsung aja kita akan masuk ke dalam ke rumah Pak Mandar. Permisi. Yuk, masuk. Ya, dengan rumahnya Pak Mandar, Pak. Betul. Ya, saya Reza, Pak, oh, dari GRI Indonesia. Ya. Bapak sudah tahu, Pak, dapat informasi bahwa Bapak pemenang dari GRI Ramadan Sale dapat sepeda motor dari GRI, Pak. Sudah tahu, saya dari telepon dari GRI juga. Oh, berarti sudah dihubungi sama pihak GRI ya, Pak? Ya, oke. Oke, GRI Badi, saat ini kita sudah bersama dengan Pak Mandar, pemenang dari GRI Ramadan Sale yang berhak untuk mendapatkan satu unit sepeda motor listrik di program GRI Ramadan Sale 2024. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Mandar di dalam. Oke, GRI Badi, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Mandar, pemenang dari GRI Ramadan Sale periode keempat ya. Ini kita ada di Serang, Cilegon, Banten ya. Jadi saat ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Mandar ya. Pak Mandar, sekali lagi selamat ya, Pak ya, pemenang dari satu unit sepeda motor listrik ya di program GRI Ramadan Sale 2024. Pak Mandar, waktu itu beli AC-nya di mana, Pak? Di toko Galileo Elektronik. Oh, Galileo Elektronik ya, Pak ya. Pas datang ke Galileo Elektronik ya, itu langsung memang pilih AC GRI atau lihat-lihat dulu atau gimana tuh, Pak, ceritanya? Lihat-lihat dulu mana yang cocok, mana yang bagus, dan ternyata dalam hati cocok AC yang GRI ini. Oh, jadi pilih-pilih dulu, lihat-lihat dulu gitu kan. Akhirnya setelah lihat-lihat berbagai brand, berbagai merek itu, akhirnya mantapkan pilihan ke AC GRI ya. Nah, ketika memantapkan pilihan ke AC GRI nih, Pak, kenapa sih, Pak, kok akhirnya memantapkan pilihan ke AC GRI, Pak? Satu, irit sama listrik ya. Oh ya, irit listrik. Dua, adem. Adem ya. Terus ada garansi juga. Garansinya panjang ya, panjang, Pak? Iya. Dibanding yang merek lain mah. Dibanding merek lain ya. Oke, jadi buat pribadi semuanya, kalau pengen AC yang hemat listrik, kemudian awet, garansi panjang ya, garansinya karena kita ada satu ganti baru 5 tahun sepeda juga 10 tahun ganti kompresor ya, pastikan kamu bisa beli AC GRI ya. Nah, pas datang ke toko Galileo Elektronik tuh, Pak, ya kan udah akhirnya memantapkan diri untuk beli AC GRI ya, karena awet, garansi panjang. Tahu nggak sih, Pak, kalau waktu itu ada program undian sepeda motor listrik gitu, Pak? Tidak tahu. Nggak tahu ya. Nah, akhirnya dikasih tahu sama petugas toko ya. Ya. Petugas tokonya waktu itu dibantu juga sama petugas tokonya ya, Pak ya. Tapi pas waktu dikasih tahu nih, Pak, Bapak sebagai salah satu pemenangnya, nyangka nggak sih, Pak, sebagai pemenang gitu, Pak? Nggak nyangka. Nggak nyangka. Di luar ya. Ini aja gitu. Di luar prediksi gitu ya, Pak ya. Undian secara nasional bisa dapat salah satu dari pemenang sepeda motor gitu kan. Rasanya gimana, Pak, waktu itu? Wah, bisa menang. Rasanya atau ya spontan kaget aja gitu. Nggak nyangka gitu kan. Kaget ya. Iya gitu. Motornya nanti rencana mau dipakai buat apa nih, Pak? Rencana motornya buat pakai si ibu aja gitu, ke pasar. Oh, buat kayak itu buat ya, buat sehari-hari ya, buat ibu ya. Sehari-hari. Oke. Pak, boleh nanti kita lihat AC yang sudah terpasang? Boleh. Oke. Pribadi semuanya, kita akan melihat ke ruangannya Pak Mandar, tempat di mana AC GRI terpasang ya. Kita akan menuju ke ruangannya Pak Mandar untuk melihat langsung AC-nya dan juga ngobrol-ngobrol kembali dengan Pak Mandar, dan salah satu pemenang dari GRI Ramadan Sale yang berhak untuk mendapatkan satu unit sepeda motor listrik. Nah, GRI Badi, seperti kita lihat di sini ya, ini AC dari Pak Mandar ini sudah terpasang ya di rumahnya. Ini dipasang di ruangan apa nih, Pak? Di ruang tamu. Ya, ini di ruang tamu ya. Ini yang berapa PK, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Ini 1 PK. 1 PK ya, Pak ya. Jadi selama menggunakan AC GRI ya, kurang lebih sekitar 2-3 mingguan ini, gimana nih, Pak, rasanya menggunakan AC GRI, Pak? Kalau pakai AC ini kayaknya ademnya cepat gitu ya. Ademnya cepat. Ademnya juga, walaupun pakai meternya 2-2. Ya, sudah.
suhu 22. Lumayan kayak tapi, 26 aja. Wah, suhunya 22 kayak 16 ya, Pak ya. Kayak didingin banget ya, Pak ya. Nah, jadi tagihan gimana nih tagihan listrik, Pak? Tagihan listrik ringan di kantong sih. Aman ya, aman. Enggak terlalu mahal ya. Jadi, buat pribadi semuanya yang pengen AC yang awet kemudian juga meskipun kita pakai suhu di 22, 23 ya, di atas 20 derajat tapi suhunya itu dingin banget ya. Jadi ini dingin banget AC-nya ya. Jadi bisa mengcover dingin di ruangan kamu ya. Jadi kamu bisa pakai yang namanya AC Gree dan siapa tahu nanti di program selanjutnya ya kamu boleh pantengin semua sosial media ya Gree Indonesia. Siapa tahu nanti kamu yang beruntung untuk bisa mendapatkan hadiah-hadiah keren seperti Pak Mandar ini ya, mendapatkan satu unit sepeda motor listrik persembahan dari Gree Ramadan Sale 2024. Dan setelah ini kita akan ngajak Pak Mandar untuk ke dealernya untuk bisa langsung menerima satu unit sepeda motor listrik persembahan dari Gree Indonesia. Langsung aja kita menuju ke dealer ya. Nah, pribadi saat ini kita sudah ada di dealer Motor United ya, dan kita akan menyerahkan sepeda motor listrik ya persembahan dari Gree Indonesia di program Gree Ramadan Sale. Dan di sini sudah bersama dengan Pak Mandar, pemenang dari Gree Ramadan Sale periode terakhir, dan juga bersama dengan Coach Stanley ya, Brand Manager dari cabang Tangerang ya. Dan dia akan, Coach Stanley akan menyerahkan hadiah ke Pak Mandar ya. Jadi langsung aja Coach Stanley bisa diserahkan untuk satu unit sepeda motor persembahan dari Gree Indonesia. Siap. Oke, Pak Mandar, selamat ya Pak. Sama-sama dia. Ini saya serahkan. Gimana nih Pak, kalau boleh share sedikit perasaannya ketika memenangkan hadiah undian motor listrik dari Gree? Sama-sama saya ucapkan terima kasih untuk Gree. Nggak nyangka dapat hadiah gitu ya. Oke, Pak Mandar boleh kasih pesan-pesan nggak buat pribadi yang mungkin belum menggunakan Gree di luar atau mungkin yang sudah menggunakan Gree? Ya, untuk teman-teman atau saudara yang di sana yang belum punya AC Gree, beli AC Gree terdingin, hemat listrik dengan di kantong, dan ini juga sangat panjang gitu. Dan buat pribadi semua jangan lupa ya, kalau kamu pengen AC yang berkualitas, AC yang garansi yang panjang, kemudian juga AC yang hemat listrik seperti Bapak Mandar tadi ya. Dan siapa tahu juga nanti di program berikutnya kamu yang beruntung mendapatkan hadiah-hadiah seru dari Gree Indonesia, ya pastinya kamu boleh beli AC Gree-nya, boleh di marketplace kesayangan kamu atau juga di toko-toko kesayangan kamu ya. Langsung aja kamu bisa beli AC-nya, dan juga kalau pengen mendapatkan informasi seputar program Gree bisa follow semua sosial medianya di @GreeIndonesia. Akhirnya saya Risa Pamansya bersama dengan Pak Mandar dan juga Coach Stanley ya, kita pamit untuk penyerahan hadiah sepeda motor di program Gree Ramadan Sale 2024.